Kan sekarang kan kita tengah PKP kan. Mesti Ami pernah tengok macam, eh ramai je dah kahwin. Yelah, orang kata masih PKP ni. Eh, sebenarnya lagi jimat orang betul, kata. Betul, kan? Betul. Majlis tak betul. Besar-besar. Hai, bersama kita dalam segmen Borak Direct episod 3. Saya Idan dari Direct Lending. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Encik Aimi kerana sudi meluang masa untuk hari ini bersama segmen kita. Boleh tak Encik Aimi kenalkan diri dulu? Hai, nama saya Aimi. Saya merupakan loan consultant di Direct Lending. So, dekat sini kita ada satu tim yang bekerjasama untuk kita bantu customer dekat luar sana yang mencari pinjaman peribadi yang sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Okay, Aimi, cakap pasal pinjaman kan? Biasanya Aimi kan dah banyak kali buat loan kan? Betul. Macam mana proses dia susah tak nak buat loan ni? Proses dia sangat mudah sebenarnya. Kita daripada, okay, first step dia, kita akan buat semakan kelayakan lah untuk pelanggan. And then based on apa kelayakan yang dia ada, kita akan cadangkan pinjaman mana yang sesuai. So, kalau customer agree untuk proceed, kita akan hantarkan borang and then bantukan proses daripada penyediaan borang, dokumen, sampailah proses kita hantar kepada bank ataupun koperasi yang dicadangkan lah. Maksudnya kita akan monitor progress dia sampai loan dia lulus. Mudah je lah nak buat loan ni sebenarnya kan? Betul. So macam let's say lah kalau klien Aimi tak apa, customer Aimi yang tak lulus loan, macam mana Aimi bantu tak apa approach so that orang ni boleh lulus loan orang ni? Okey, kalau untuk yang tak lulus memang tak nafikan ada a few cases yang tak lepas macam tu. Tapi kita takkan stop macam tu. Which kita akan semak dengan bank ataupun koperasi kenapa tak lulus. Sebabnya kalau customer pergi sendiri direct bank, tak lulus. Tapi kita kat sini tak. Kita akan korek sampai dapat. So maksudnya kita tahu punca dia apa, masalah dia apa, and then kita mungkin boleh convertkan, switchkan kepada pinjaman lain yang lebih sesuai dengan situasi customer tu lah. Apa sebab seringkali Aimi dengan customer ni nak apply loan sebab apa? Okey, banyak sebenarnya sebabnya. Terutamanya macam nak renovasi rumah ataupun perubatan ke pendidikan, and then ada juga macam untuk kahwin. So banyak sebab. Jadi daripada sebab-sebab itulah dia akan lead kita untuk bantu cadangkan pinjaman mana yang sesuai. So sebab ada certain customer dia nak cepat sangat-sangat. Ada pula yang tak ada kerja mana pun. So kita ada banyak pinjaman yang kita boleh cadang, various, bukannya satu je yang kita fokus. Tapi banyak yang untuk menyesuaikan dengan keperluan customer lah. Kalau kita tengok sekarang, ramai yang cari sumber kewangan ataupun cari duit untuk kos perubatan. So berapa kos maksimum dan minimum kalau orang boleh apply untuk loan? Kalau loan minimum yang kita ada kat sini RM3,000 lah. Okey, maksimum sampai RM250,000. Itu yang bank dan koperasi punya minimum maksimum lah. Tapi kita akan kira based on kelayakan customer juga. Dia tak kisahlah kita buat apply loan apa, dia ada ikut kelayakan je lah kan? Betul. Selagi ada kelayakan, and then kita tengok berapa kelayakan yang dia boleh buat tu, then kita akan cadangkan lah. Kita akan beritahu berapa yang boleh dibuat. Ada tak situasi macam loan yang paling tinggi yang Aimi pernah buat untuk customer cover kos perubatan? Paling tinggi untuk cover kos perubatan, seingat Aimi dalam RM80,000 lebih. Memang yang tu agak tinggi jugalah sebabnya selain daripada perubatan dia ada nak guna untuk personal dia juga lah. Tujuan utama dia tu untuk perubatan dia sebab saya ingat Amin waktu tu customer tu dia tengah tunggu untuk operation dia punya cancer. Okay, since PKP ni, kan sekarang kan kita tengah PKP kan, mesti Aimi pernah tengok macam, ramai je dah kahwin. Pernah tak Aimi handle satu loan ni yang which is customer guna untuk perkahwinan? Ramai sebenarnya, ada juga yang buat tujuan sebab nak kahwin, nak top up majlis untuk cover kos majlis kahwin. So far okey je, macam mana yang diorang perlukan kita cuba dapatkan lah. Sebab dalam ialah orang kata mesti PKP ni sebenarnya lagi jimat orang betul, kata betul, kan majlis tak besar-besar. Masa dalam tempoh PKP ni ramai jugalah yang buat loan untuk kahwin tu. Okay, faham. So nak tahu jugalah kan, berapa banyak kes Aimi handle dalam masa satu hari kan? Okay, setakat ni average dia dalam 40 lebih lah satu hari. Sebab banyak kita ni.
Setiap hari kita akan terima leads baru. So sebab customer akan datang buat semakan dekat website kita, and then ada yang datang melalui call, ada yang melalui FB chat. So kita akan kumpulkan pagi-pagi, daripada pagi tu memang sampai ke petang memang akan busy sebab lead akan sentiasa masuk. And then dalam masa yang sama kita kena follow up juga dengan customer yang dah datang sebelum ni. Maksudnya masih tengah fikir-fikir ke, ataupun for those customer yang kita dah hantar borang, and then kita nak kena follow up status borang macam mana, dokumen. So that's why overallnya memang dalam 40 kes lah lebih kurang setiap hari. Kita satu consultant untuk satu customer tu, macam tu. So kalau datang katalah pagi tu dalam 20 customer, kita bagi-bagilah dekat consultant semua ni. That's why so semua consultant akan dapat leads yang sama rata. So follow up pun sama rata jugalah. Okey, faham, faham. Ida faham. Patutlah diorang ada di balik lambat. Iya, betul. Tak menang tangan. Tak menang. Kesian diorang sampai pukul 8, pukul 9 ada kan. Ha, betul. Ida ni first time nak apply loan. Okey, okay. Faham. Boleh tak Amy bagi macam langkah ataupun tips untuk Ida? Tips dia, untuk yang macam newcomer ni, macam newcomer untuk orang kata bidang pekerjaan ni semua. Paling penting sebenarnya kita jaga kita punya kadar kebutangan lah. So bila buat pinjaman, tak ada masalah buat pinjaman, tapi kena disiplin, kena ada komitmen. Komitmen tu kena committed lah untuk bayar setiap bulan, punctual. And then janganlah tangguh-tangguh kan, nak dahulukan kehendak kan. Eh, bila kita punya rekod cantik, secret kita cantik semua, jadi mudah kita nak buat pinjaman. Tapi bukanlah kata macam tak cantik rekod tu tak boleh buat pinjaman. Ada, masih ada peluang. Tapi tips dia untuk orang yang baru nak mohon, macam Idan baru nak first time nak mohon, jaga kredit lah, jaga kredit report, kredit rekod. So that bila cantik nanti jadi bank, koperasi pun senang hatilah nak bagi. Senang hati nak luluskan. Macam itulah. Orang kata apa, kalau kita buat baik kan, dapatlah baik. Betul. Korang yang ada story ataupun pengalaman tentang pinjaman, korang boleh sharekan dekat komen dekat bawah, and jangan lupa subscribe channel kami Direct Lending. So kalau nak tahu lagi pasal Direct Lending, korang boleh ke website kami iaitu directlending.com.my. Okay, sekian saja pada kami berdua. Thank you. Bye. Bye.